Assalamualaikum sahabat insan otomotif Indonesia. Assalamualaikum pecinta garuk tanah dimanapun Anda berada. Assalamualaikum sahabat Gestrek Trail Channel. Apa kabar kalian semua? Dan di sini gue lagi berada di bengkelnya Asep MAP Motor Adventure Pangandaran. Sebelumnya gue bikin video dari basic Suzuki TS100, dan kali ini gue nemuin salah satu trail jadul basicnya dari Honda GL yang pamornya itu dari tahun 97, itu udah melejit banget ala-ala pemuda zaman dulu, John. Tapi di sini ceritanya Honda GL ini udah lama vakum, dan motor ini berinisiatif dari Akomengi sendiri dibuat seperti, bukan seperti jadul, John. Jadi dibikin trail, cuma basicnya trail jadul, basic Honda GL. Ini roda 1821. Tapi sebelum itu, ini apa? Gua pengen tanya-tanya juga, dan kebetulan Akomengnya ada, John. Nah, ini Akomeng. Assalamualaikum Akomeng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ah. Jadi gini ya. Saya kan sering main ke sini, ah. Ternyata ada salah satu trail jadul basic 4 tak dari Honda GL, kebetulan hanya ada, dan sekarang saya mau nanya-nanya nih. Ini untuk rekomendasi buat teman-teman yang pengen trail jadul dari basic Honda GL juga. Nah, sekarang di saya yang pengen tahu itu dari segi reviewnya, dari segi apa aja sih yang dipakai sama trail jadul ini. Dan di sini kan pakai upside down. Nah, terus rodanya 1821. Nah, Akomeng. Akomeng ya. Berarti ya, oke. Okay. Ah, dari untuk rem setnya sendiri ini pakai apa? Akomengnya di sini aja lah biar kelihatan. Nah, Honda Beat. Honda Beat lama ya. Oke. Okay. Setangnya pakai Ori KTM. Ori KTM. Wih, Ori KTM, John. Tuh. Wih, KTM Duke. Yang mantep. KTM Duke. Jadi terlihatnya biasa aja, cuma di sini pemakaian Ori stang KTM, John, yang gua enggak kepikir, enggak. Iya, John, ya. Tuh. Ini ada nomor serinya KTM juga. Asli. KTM kerennya, ayah. Iya. Oke, selanjutnya dari segi setang. Di sini body set untuk papan nomor, spakbor dan spakbor belakang ini dari basic apa? Ini dari khusus buat jadulan ini. Ya? Buat jadulan. Ya. Basicnya lebih ke TS. TS sering pakai, terus Suzuki TS100 juga pada sering pakai yang spakbor kayak gini ya? Iya. Gitu. Oke, untuk warna dari motornya sendiri ini dekal yang dimodifikasi sama Akomeng sendiri, abstrak, John, katanya tuh. Oke, jadi untuk modif simpel sih sepertinya ya, ayah, nggak terlalu berlebihan, tapi kelihatannya greget lah, John, ya. Oke, ah, dari body set. Nah, untuk tanknya sendiri, ah, di sini, ah. CB125 paling ya, kebanyakan CB sih dipakainya, soalnya kan untuk ke tank Ori GL sendiri kalian tahu basic orisnya itu gede banget, jadi Akomeng juga pakainya dari Honda CB. Kalau untuk jok, A, custom ya bikin, iya, tapi ala-ala RM juga sih, John, soalnya belakangnya kelihatan gini tuh. Oke. Keren lah CB-nya. Nah, dari body set, tank, jok, stang. Nah, di sini, ah, dari kaki depan. Kaki depan ini menggunakan apa, ah? Ini pakai Expedition. Expedition. Ya, supaya lebih kelihatannya gagah ya. Lebih garang ya. Oh, iya, emang kelihatannya lebih berisi banget, John, soalnya kalau pakai upside down. Gue juga punya trail jadul pakai masih tele biasa, tapi kalau ada di sini kelihatannya lebih seger. Lebih kelihatan berisi tuh, kan? Nah, ini adalah replika Thailand dari ekspedisi. Untuk adventure sih rasanya rekomend lah ya. Soalnya kalau untuk adventure kan nggak seperti untuk balapan. Tuh. Oke, ah, setelah shock depan, ah. Shock depan, setelah shock depan ini roda pakai 1821 berarti ya? Korsa, depan belakang. Supaya kaki-kaki itu kan lebih lentur lah di apa, tanah-tanah
Mantap. Jadi komen udah rekomend sendiri John Corsa pilihan terbaik buat dia gitu ya John ya. Banyak yang pakailah Pak. Mantap. Oke, dari roda depan kan ini 18 ring 21. Terus rem set Honda Beat, bawahnya juga Honda Beat ya ayah? Iya Honda Beat. Alpi untuk tromo masih tromo biasa. Oh Yamaha. Tromonya pakai Beat juga? Beat juga, ya. Cuma piringan mungkin kelihatan dari sini Yamaha ya, A. Yamaha. Itulah Indonesia John. Jadi apapun spare part yang mereka pakai itu nggak mungkin nggak bisa dipasang. Itu Indonesia. Kolaborasi kata komennya juga. Oke, setelahnya kaki depan, roda depan. Nah, untuk basic rangkanya, di sini rangka masih terlihat ori. Siapa? Ya, ya, ya. Yang dimodifikasi, oh, paling dimodifikasi. Ya, cuman bagian ini aja. Bagian belakang. Ya, dimodif. Kan ini kan dirubah. Iya. Paling jarak berapa sentimeter? Sudutnya, ya. Dirubah sini. Supaya lebih empuk. Iya. Jadi supaya untuk... Gitu loh. Oh keren, oke. Oke untuk shock belakang itu pakai Yoko. Oke itu tuh paling ukuran berapa? 34, 36. 36 ya rata-rata 36 sih John. Kalau 34, 33 rasanya pendek banget. Iya jadi ini basicnya rangkanya juga ori GL, cuma dimodif agak. Dirubah di bagian belakang sih, lebih ke menyudutkan untuk shock belakang. Cuma custom bagian bawah sedikit sih ya. Di sini ya ayah, ini tuh di bagian step ditambahin besi. Nah kan kalau untuk Adventure rasanya kalau pakai step ori takutnya apa patah. Tapi kalau kayak gini oke lah. Setelahnya rangka, nah. Dari roda belakang, A. Roda. Untuk roda belakang kan ini 18 ya? Iya. Roda belakang ini aku pakai KLX. KLX. Tromonya pakai KLX, terus gearnya pakai ini apa? Scarlett. Oh, Scarlett John. Warna kuning. Mantap. Kolaborasi Honda GA yang benar-benar rekomend lah. Terus udah sok belakang udah Yoko ya ayah. Terus untuk knalpot? Knalpot aku pakai RDS. RDS berarti modif lagi ya ayah? Lagi, iya. Biar suaranya agak purbalingga lah. Oh, purbalinggaan. Iya, udah terkena sih John. Jadi untuk anak-anak komunitas kalau RDS pabrikan purbalingga lebih keluar, lebih mantep. Kecepatan RPM lagi tinggi, oh iya, iyalah ngerti ya. Berarti jadi untuk RPM mesin tinggi itu rekomend dari Komeng. Ternyata knalpot ini dia pakai karena memang cocok banget untuk basic motornya sendiri. Oke, setelahnya knalpot itu karbu berarti pakai karbu ini aku pakai 28. PE 28. Rat CR-nya kan udah agak dirubah. Oh jadi gitu. Udah pakai trigger supaya kalau napasnya panjang. Napasnya panjang. Jadi kalau kita jalan udah begitu apa? Jadi ada inilah kecepatannya lah. Oh gitu. Oke. Jadi maksud Akomeng itu menyesuaikan dari basic Neotech sendiri karena ini CR-nya udah pakai trigger ya ayah. Rasanya kalau misalnya pakai karbu ori dari Honda GL mungkin nggak maksimal untuk dari segi pernapasan motornya itu sendiri. Ini kan Honda GL Neotech tahun 97 A. Iya. Jadi yang udah dirubah itu dari segi sehar. Sehar sama nopenas dirubah. Napian karbu. Gitu. Cuma itu aja. Ya simpel sih ayah. Kalau Adventure kan minimal daya tahan mesin untuk seharian kan harus benar-benar diperhitungkan ya ayah. Iya, betul-betul. Oke, itu John. Jadi untuk kalian juga yang pengen bikin tayar basicnya punya mesin nih misalkan dari Honda GL CP ini modif simple kayak gua kata gua soalnya nggak terlalu ribet cuma memodifikasi bagian kaki knalpot pengapian sih nggak terlalu dipikirin ya yang penting ori berarti di sini karbu nggak terlalu banyak yang dirubah tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar tuh ini udah rekomend buat Adventure paling jauh Adventure motor ini udah kemana aja nih? Garut.
Garut nyampe, weh. Ke Bandung Selatan. Bandung Selatan, nah, ikut berarti acara. Oke, ah, kenapa bisa jadi kenapa bisa kumpul di bengkel ini? Misalnya apakah emang komunitasnya MAP, apakah punya rekomendasi kerjasama di sini apa gimana? Kalau aku sih sering nongkrong di sini karena dia kan basicnya di Bukit. Iya. Gitu John. Jadi yeah. Motor-motor yang gua review kemarin itu adalah dari jasanya Akomeng sendiri ya, Ayah. Ya. Pengecetannya. Oke, jadi Akomeng juga dari di sisi suka adventure. Terus komunitasnya bareng AAC, ternyata Akomeng juga punya usaha cat pengecatan ya, Ayah. Iya, tuh, di sini cat balap Akomeng Kancil. Jadi kalian yang daerah Pangandaran Parigi bolehlah rekomen buat pengecatan motor ke Akomeng. Karena memang Akomeng juga basicnya dari pengecatan. Nah, itu pengecatan dari segi apa aja, tipe pengecatannya? Aku pengecatan motor, mobil, sepeda juga bisa. Ya, kan? Custom juga berarti bisa. Ya, segala, ya. Oh gitu. Segala jenis yang bisa dicet, aku menerima John. Gitu, tuh di Pangandaran itu orang-orang kreatif semua. Nggak hanya orang-orang wisata, tentang orang-orang otomotifnya juga kental banget. Nah, terutama dari Akomeng yang sendiri, dia kerjasama sama AASEP. Jadi AASEP itu pengerjaan dari segi mesin, memodifikasi rangka. Nah, bagian finishing itu ada di Akomeng. Dia bagian pengecatan gitu. Oke, gua rasa review CB kali ini cukup aja sih John ya. Terus terakhir untuk memodifikasi Honda GL Trail seperti ini biayanya paling besar sampai berapa? Kalau biaya modif ini ya, ini kan aku prosesnya bertahap loh. Iya. Enggak langsung jadi. Ini kalau dikalkulasikan biaya ya sekitar di angka 10 juta John ya. Iya sih. Jadi memang uang berkata untuk penampilan ini sendiri. Jadi kalau misalnya puluhan juta, 10 juta, 5 juta ya sesuai. Ini selera Komeng dan hasilnya modifikasi yang dia buat itu Honda GL Neotech menjadi seperti ini. Gua rasa rekomen lah ya. Biaya enggak begitu besar daripada kita beli pabrikan ya yang udah jadi lumayan puluhan juta, tapi di sini memodifikasi dari basic 2 tak maupun 4 tak. Ini contoh dari Akomeng sendiri Honda Neotech menjadi trail jadul 1821. Oke. Akomeng untuk jasa pengecatan bisa melalui apa? WA atau IG atau punya FB? Yang sudah di WA. Di WA. Ya, ada. Oh, Facebook ada. Iya. Facebooknya namanya apa? Facebooknya Komeng Kancil Chat Balap. Chat Balap John. Jadi basic selera trail daripada mereka yang suka balapan motor itu Akomeng tahu apa sih yang harus dicat, tipenya seperti apa sih. Ya itulah Akomeng, karena dari banyak pengalaman yang Akomeng jalani di komunitas trail maupun di komunitas motor, dia udah tahu selera-selera mereka yang ingin memodifikasi di bagian pengecatan. Jadi itu aja John, review Honda GL dari motornya Komeng. Terima kasih ya Ayah. Oke, itu aja John. Untuk kalian yang mau share ataupun misalkan like, komen juga, dan jangan lupa subscribe juga untuk tanya-tanya sebagai ajang silaturahmi, mangga di komen aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.